Ibu, Bapak, Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bersama komunitas PT Danita Oasis Lestari, kita bersama-sama menyatukan hati untuk berdoa Rosario. Kita berdoa untuk mendoakan arwah saudara-saudari kita yang sudah meninggal dunia. Mereka yang pernah dilayani di rumah duka, di kremasi, di krematorium, dan abunya disimpan di kolumbarium Oasis Lestari. Hari ini kita akan mendoakan peristiwa terang. Marilah kita memulai ibadah doa Rosario ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu dan sertamu juga. Ibu, Bapak, Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa, seringkali kita menolak tawaran kasih Allah dan kita menjauh dari Allah. Maka agar layak dan pantas merayakan ibadat penyelamatan ini, marilah kita akui segala dosa dan kelemahan kita dan kita mohon ampun kepada Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepada-Mu karena Engkau senantiasa memberi kesempatan kepada kami untuk dari hari ke hari semakin dekat dengan Engkau. Bapa yang Maha Baik, pada pagi hari ini kami bersama-sama ingin berdoa Rosario. Kami ingin mendoakan saudara-saudari kami, orang tua, kakak, adik, sahabat, kerabat, dan saudara-saudari kami yang sudah Engkau panggil menghadap-Mu. Mereka yang pernah disemayamkan di rumah duka Oasis Lestari, di kremasi, di krematorium Oasis Lestari, dan yang abunya disimpan di kolumbarium Oasis Lestari. Mereka sungguh-sungguh telah mewarnai kehidupan kami. Belas kasih dan kerahiman-Mu ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan kelemahan mereka, dan perkenankanlah mereka menikmati kedamaian dan sukacita abadi bersama-Mu di surga. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama di Engkau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa
salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Berikan rahmat kekal kepada mereka ya Tuhan. Semoga terang abadi menyinari mereka, sehingga mereka beristirahat dalam damai. Semoga jiwa para beriman beristirahat dalam ketenteraman karena kerahiman Tuhan. Amin. Kita merenungkan peristiwa-peristiwa terang. Peristiwa terang yang pertama, Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, dengar kepadanyalah aku berkenan." Dalam peristiwa pembaptisan Yesus di Sungai Yordan, ada suara yang keluar dari langit. "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Suara itu adalah pernyataan dari Allah sendiri bahwa Yesus sungguh-sungguh Putra Allah. Ia yang adalah Putra Allah berkenan hadir menjadi manusia dan melayani kita semua. Maka kita semua yang dipanggil menjadi anak-anak Allah melalui sakramen pembaptisan, kita pun diajak meneladan Tuhan Yesus agar kita tidak pernah lelah untuk rela dan berani melayani Allah melalui sesama kita, sehingga melalui pelayanan dan juga kesaksian hidup kita, nama Allah semakin dimuliakan. Bapa, berkat rahmat pembaptisan, kami kau angkat menjadi anak-anak-Mu. Bantulah kami untuk dapat menghayati dan mewujudkan rahmat pembaptisan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kasihanilah jiwa-jiwa semua orang beriman yang telah meninggal, khususnya jiwa-jiwa yang telah kau meteraikan dengan rahmat pembaptisan. Ampunilah dosa-dosa mereka dan terimalah anak-anakmu ini dalam kedamaian abadi di surga bersamamu. Bunda Maria, Bunda Kerahiman Ilahi, doakanlah kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan
sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Berikanlah istirahat kekal kepada mereka, ya Tuhan. Semoga terang abadi menyinari mereka, sehingga mereka beristirahat dalam damai. Semoga jiwa para beriman beristirahat dalam ketentraman karena kerahiman Tuhan. Amin. Peristiwa terang kedua, Yesus menyatakan dirinya dalam pesta pernikahan di Kana. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Mukjizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah mengubah air menjadi anggur dalam peristiwa perkawinan di Kana yang di Galilea. Mukjizat ini mengingatkan kita semua bahwa kadang-kadang di dalam kehidupan kita, kita juga seringkali kehabisan anggur-anggur kehidupan kita. Kita seringkali merasa gagal, merasa kecewa, merasa putus asa, dan hilang harapan. Kita semua memohon kepada Allah agar Allah berkenan menambahkan anggur-anggur yang baru, anggur-anggur yang baik, sehingga sebagai orang Kristen, kita semua dapat dimampukan untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Dengan anggur-anggur yang baru, kita disemangati untuk hidup yang baru seturut dengan kehendak Allah. Ya Yesus, bantulah kami agar mampu menjadi pribadi yang tegar dan hanya mengandalkan Dikau dalam kehidupan kami. Semoga hidup kami berkelimpahan rahmat-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bunda Maria, Bunda Kerahiman Ilahi, doakanlah kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Berikanlah istirahat kekal kepada mereka, ya Tuhan. Semoga terang abadi menyinari mereka, sehingga mereka beristirahat dalam damai. Semoga jiwa para beriman beristirahat dalam ketenteraman karena kerahiman Tuhan. Amin. Peristiwa terang ketiga, Yesus memberitakan kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta menyembuhkan orang-orang di antara bangsa itu. Pertobatan artinya sebuah tindakan pembalikan hati, di mana kita mengalahkan keinginan dan juga nafsu-nafsu manusia kita, dan kita berbalik untuk hidup seturut dengan kehendak Allah. Melalui pertobatan, pintu surga dibukakan bagi setiap orang yang berdosa yang bertobat. Maka mereka yang bertobat mengalami pembebasan. Pembebasan itu diwujudkan oleh Yesus melalui tindakan-tindakannya, menyembuhkan orang yang sakit, menghidupkan orang yang mati, membuat orang tuli dapat mendengar, dan seterusnya.
kita semua pada masa Prapaskah ini diundang untuk bertobat, sehingga hidup kita semakin berkenan kepada Allah, sehingga kita layak untuk merayakan Paskah nanti. Ya Yesus, kerajaan surga yang Engkau wartakan adalah kehidupan yang penuh kasih dan damai dengan Allah dan sesama. Semoga kami pun dengan tekun dan setia dalam menghayati dan mewartakan kerajaan-Mu itu dalam kehidupan kami di dunia ini. Berilah kami hati yang senantiasa bertobat dan selalu terarah pada-Mu. Dalam kerahiman-Mu, kami mohon rahmat pengampunan-Mu untuk semua jiwa orang beriman yang telah meninggal, baik yang sudah bertobat maupun yang belum bertobat. Semoga mereka pun dapat menikmati kebahagiaan abadi di surga. Bunda Maria, Bunda Kerahiman Ilahi, doakanlah kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Berikanlah istirahat kekal kepada mereka, ya Tuhan. Semoga terang abadi menyinari mereka, sehingga mereka beristirahat dalam damai,
Semoga jiwa para beriman beristirahat dalam ketenteraman karena kerahiman Tuhan. Amin. Peristiwa terang yang keempat, Yesus menampakkan kemuliaannya. Yesus berubah rupa di sebuah gunung yang tinggi. Wajahnya bercahaya seperti matahari. Allah bersabda kepada tiga rasul Yesus, "Inilah anakku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Peristiwa transfigurasi, yaitu Tuhan Yesus berubah rupa menampakkan kemuliaannya di atas Gunung Tabor, bagi Petrus, Yakobus, dan Yohanes menjadi bukti nyata siapa Yesus itu. Ia adalah Sang Putra yang menjadi manusia, dan kita semua sebagai murid-murid Tuhan Yesus dipanggil seperti para rasul untuk mendengarkan dan taat kepadanya. Kita boleh bermenung, bagaimanakah penghayatan iman kita sehari-hari? Apakah kita telah mampu dan rela membuka hati terhadap bimbingan dan sapaan-sapaan Allah yang membawa kebaikan bagi kita? Ataukah kita masih suka mengikuti kehendak-kehendak diri kita saja? Semoga Roh Kudus memampukan kita untuk mendengarkan dan patuh pada bimbingan dan tuntunan Tuhan Yesus. Ya Yesus, ajarlah kami mampu mendengarkan dan melaksanakan ajaran-Mu dengan sepenuh hati. Dan akhirnya pun kelak kami Kau undang untuk boleh menikmati kemuliaan-Mu. Bunda Maria, Bunda Kerahiman Ilahi, doakanlah kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu.
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Berikanlah istirahat kekal kepada mereka, ya Tuhan. Semoga terang abadi menyinari mereka, sehingga mereka beristirahat dalam damai. Semoga jiwa para beriman beristirahat dalam ketenteraman karena kerahiman Tuhan. Amin. Peristiwa terang yang kelima, Yesus menetapkan Ekaristi. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semua minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Setelah bangkit dari kematiannya, Tuhan Yesus berulang kali menampakkan diri dan para rasul-Nya. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka dan memberi pesan kepada para rasul. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, ia mengutus Roh Kudus untuk menyertai para rasul. Roh Kudus itulah yang menerangi, menyertai, dan membimbing para rasul. Meskipun Tuhan Yesus sudah naik ke surga, tetapi ia tetap ingin hadir di tengah-tengah umat-Nya. Untuk itulah Tuhan Yesus menetapkan Ekaristi, di mana melalui tubuh dan darah-Nya, Tuhan Yesus ingin selalu hadir di tengah-tengah kita, di dalam hidup kita, membimbing dan menyertai kita sepanjang hidup kita. Apakah kita telah sungguh-sungguh menempatkan Ekaristi sebagai bagian istimewa di hidup kita? Ya Yesus, tubuh dan darah-Mu adalah sumber hidup bagi kami. Sucikanlah kami agar layak dan pantas menyambut-Mu setiap kali kami merayakan Ekaristi Kudus. Bunda Maria, Bunda Kerahiman Ilahi, doakanlah kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Berikanlah istirahat kekal kepada mereka, ya Tuhan. Semoga terang abadi menyinari mereka, sehingga mereka beristirahat dalam damai. Semoga jiwa para beriman beristirahat dalam ketentraman karena kerahiman Tuhan. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepada-Mu sebab Engkau mengizinkan kami untuk menyelesaikan doa rosario kami pada pagi hari ini. Kami berdoa secara khusus untuk orang tua, kakak, adik, kerabat, sahabat, dan siapapun yang kami kenal yang telah Engkau panggil menghadap-Mu. Biarlah karena belas kasih dan kerahiman-Mu, Engkau berkenan menerima mereka, mengampuni segala dosa dan kelemahan, dan mengizinkan mereka menikmati damai dan sukacita abadi bersama-Mu di surga. Bunda Maria, Bunda kami, doakanlah kami dan hantarkanlah doa-doa dan permohonan kami ini. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara-saudari sekalian, hidup kita, keluarga, komunitas, pekerjaan, studi, rencana-rencana dan niat-niat baik kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.
Saudara-saudariku yang terkasih, dengan demikian ibadat Rosario kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus membawa damai Tuhan. Amin.